Pasca ditabraknya tiang safety jembatan oleh tongkang batu bara, hingga warga menuntut perbaikan. Setelah adanya diskusi bersama, pihak perusahaan bersedia melakukan perbaikan. Tampak di lokasi, peralatan perbaikan jembatan mulai dikerjakan. Pasca diblokadenya lintasan tongkang batu bara oleh warga Pelayangan Kecamatan Muaro Tembesi, akibat ditabraknya tiang safety jembatan oleh tongkang batu bara. Setelah melakukan mediasi dan duduk bersama, pihak perusahaan batubara bersedia memperbaiki tiang safety penyangga jembatan Muaro Tembesi tersebut. Di lokasi jembatan saat ini sudah terlihat pekerja mulai melakukan perakitan besi guna perbaikan jembatan. Krain juga sudah tampak dipasang di tongkang penyangga peralatan material besi untuk perbaikan jembatan. Sementara pekerjaan di bawah jembatan untuk perbaikan tiang safety yang ditabrak tongkang batu bara terlihat belum dikerjakan. Pekerja terlebih dahulu melakukan perakitan besi di bawah sebelum nantinya tiang safety yang ditabrak diperbaiki. Dari pantauan perbaikan jembatan Muaro Tembesi, aktivitas jalan lintas nasional terlihat masih lancar dan tidak menghambat perbaikan tiang safety jembatan Muaro Tembesi. Selamat Riyadi, JEK TV, melaporkan.